Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan voli kualifikasi PON 2024 untuk zona Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat dan update klasemen babak kualifikasi PON 2024 cabang olahraga bola voli indoor. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini jadwal pertandingan babak kualifikasi Prapon Voli hari ini, Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Di pertandingan pertama di sektor putri perebutan peringkat kelima, Provinsi Banten akan menghadapi Jawa Tengah mulai jam 12.45 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan kedua dari sektor putra, Provinsi Banten akan menghadapi Nusa Tenggara Barat mulai jam 14.45 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan ketiga dari sektor putra, Yogyakarta akan menghadapi Provinsi Jawa Timur mulai jam 16.45 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Di pertandingan keempat dari sektor putra, DKI Jakarta akan menghadapi Bali mulai jam 18.45 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Berikut update klasemen babak kualifikasi PON 2024 cabang olahraga bola voli indoor. Dari klasemen Pool A di sektor putra, Jawa Barat di peringkat pertama dengan 6 poin, Jawa Tengah di peringkat kedua dengan 6 poin. Dari klasemen di Pool B sektor putra, DKI Jakarta di peringkat pertama dengan 6 poin, Bali di peringkat kedua dengan 6 poin. Dari klasemen Pool X di sektor putri, DKI Jakarta di peringkat pertama dengan 5 poin, Yogyakarta di peringkat kedua dengan 3 poin. Dari klasemen Pool Y di sektor putri, Jawa Barat di peringkat pertama dengan 6 poin, Jawa Timur di peringkat kedua dengan 3 poin. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.